Kita ke informasi ibadah haji pemirsa. Kota Mekah bebenah menyambut musim haji 1445 Hijriah. Lalu bagaimana persiapan kota suci umat Islam ini menyambut para tamu Allah? Berikut liputannya. Jelang penyelenggaraan rangkaian ritual ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, daerah kerja Mekah, bersiap sambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Rencananya, gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan datang secara bertahap mulai hari ini hingga 1 Juni dari Madinah. Nah, beberapa persiapan yang sudah kami lakukan, yang pertama tentunya terkait dengan layanan akomodasi. Kami sudah bersama-sama dengan para sektor dan juga tim akomodasi sudah siap menyambut kedatangan jamaah haji. Kita sudah memastikan semua hotel-hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, mereka siap. Rombongan pertama yang akan tiba di Makkah adalah jemaah haji Indonesia yang sebelumnya sudah terlebih dahulu di Madinah. Ada sekitar 8 kloter dengan total 3.400 jemaah yang akan tiba di Makkah. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.